hadis, rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, dia sholat sunnah sebelum sholat subuh, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Iki uang ngobrol-ngobrol donya gak sempat sholat sunnah, kadang sholat wajib hilang. Qobliyah ba'diyah gak ono, qobliyah ba'diyah gak ono. Lah terus om, wajib tuh kuwajib. Kalau sholat wajib tuh wis kewajibanmu anjene. Tambahane apa? Kelebihanmu apa? Lah orang kalau melaksanakannya wajib tuh enggak ono kelebihane. Orang ada nilai itu kalau dia melebihi yang diwajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ila taqarrubi ilaihi bin nafil hatta uhibba. Kalau hambaku selalu mendekatkan diri dengan yang kusunah-sunahkan, ya, sampai aku cinta nanti sama dia, itu jadi walinya Allah. Pas-pasan tok durung enggak iso. Ya, dengan kelebihannya. Salat qabliyah, ba'diyah itu harus. Qabliyah jadi cukup rong rakaat tok. Qabliyah tu zuhur petang rakaat. Ba'diyah tu zuhur petang rakaat. Dan itu keharusannya santri. Santri salat qabliyah rong rakaat. Ya padha mek duduk santri. Padha mek duduk santri. Santriwati, santri empat rakaat qabliyatul dzuhur, empat rakaat ba'diyatul dzuhur begitu. Kalau sunatul asar empat rakaat juga sunatul asar, bukan qabliyah karena nggak ada ba'diyahnya. Sunatul asar rakaatin dua rakaat nggak apa-apa. Ya, ojo nggak sholat qabliyah, santri nggak sholat qabliyah, apa mana telat. Gak main sekolah di anu SMP ono SMA dadi korun di Fir'aun golek dunyo.